Salam hormat dan salam Ibu Pertiwiku, saya Stewart Dawi bersama anda dalam Semasa 12 Rabu edisi 22 November. Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Dato' Sri Fatimah Abdullah menggesa keluarga miskin Tegar Sarawak memohon program bantuan perumahan PBR selewat-lewatnya sebelum 30 November. Memetik laporan utusan Borneo, beliau berkata permohonan untuk tahun ini adalah untuk program pada tahun hadapan bagi mereka yang telah berdaftar dengan iKasih. Tambah beliau, bagi mereka yang masih sedar tentang program itu tetapi berdaftar dengan iKasih, sila datang ke pejabat presiden untuk pendaftaran dan ramai orang dari golongan berpendapatan rendah di negeri ini telah mendapat manfaat daripada program tersebut. Menurut beliau lagi, dana yang digunakan adalah di bawah peruntukan Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah sama ada untuk membina sebuah rumah baru atau membaiki rumah yang sedia ada. Menteri Muda Pendidikan dan Penyelidikan Teknologi Dr. Anwar PE menyeru ibu bapa agar memupuk minat dalam kalangan anak-anak mereka terhadap subjek sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM yang boleh menjamin masa depan lebih cerah. Beliau memberitahu masyarakat tidak dapat lari daripada teknologi, malah Ketua Menteri Dato' Petinggi Dr. Abang Zuhari Tun Abang Jiopeng mewujudkan dasar ekonomi digital bagi membawa Sarawak maju ke hadapan dalam bidang tersebut. Beliau memberitahu kepada utusan Borneo bahawa masa depan anak-anak banyak bergantung kepada subjek ini sekaligus usaha menggembleng dan menambah baik. Ramai pelajar khususnya Bumi Putera dalam STEM harus dilipat gandakan pada masa akan datang. Menurut beliau, Sarawak masih kekurangan jumlah pelajar STEM dengan hanya 25.71% pada tahun lalu berbanding 27.84% seluruh Malaysia. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi memberi amaran keras kepada semua pertubuhan bukan berasas keuntungan NPO di negara ini supaya tidak terlibat dalam penyaluran dana untuk aktiviti keganasan. Bagaimanapun, beliau berkata setakat ini tiada NPO di negara ini dikesan berbuat demikian dan kerajaan juga tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan terhadap mana-mana NPO yang terlibat dalam aktiviti penyaluran dana untuk keganasan. Beliau menjelaskan NPO sepatutnya untuk benar baik, kalau disalahguna akan diambil tindakan dan setakat ini belum dikenal pasti NPO yang terlibat tetapi di luar negara sudah ada. Beliau berkata demikian pada sidang akhbar selepas majlis perasmian sidang kemuncak menangani pembiayaan penganas CTF ketiga di Sasana Kijang, Bank Negara Malaysia di sini di Ibu Negara. Sekian dulu Semasa 12, teruskan mengikuti kami di tvserawak.com untuk perkembangan berita terkini selanjutnya. Saya Stewart Dawi, salam mesra, tvserawak.com, anytime, anywhere.